السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، أما بعد. الحمد لله، شكر كتاب الله سبحانه وتعالى. Dapat sama-sama kita menunaikan solat maghrib berjemaah, kemudian bersama-sama kita melapangkan masa kita untuk mendengar nasihat-nasihat agama, dan kita akan menunaikan solat Isyak berjemaah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kita sebegini hingga ke akhir hayat kita, amin. Allahumma amin. Jadi tuan-tuan yang dikasihi Allah sekalian, kita menyambung pada kitab Al-Adabul Mufrad, iaitu kitab yang berkenaan dengan adab, yang mana adab dan akhlak ini termasuk dalam tiga elemen penting dalam Islam, iaitu akidah, fiqh, kemudian tasawuf. Dan tasawuf itu dengan makna boleh diletakkan sebagai akhlak dan juga adab yang perlu ada pada seseorang itu. Jadi sebelum kita pergi ke tajuk yang hadis yang seterusnya, masih lagi kita berada pada bab adab kepada kedua ibu bapa. Ingin sekali saya membahaskan sedikit kembali hadis pada muka surat yang ketiga. Haddatsana Sa'id bin Abi Maryam qala akhbarana Muhammad bin Ja'far Abi Katsir qala أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتاه رجل فقال إني خطبت امرأة فأبت أن تحكهني وخطبها غيري فأحبت أن تنكهه فغرت عليها فقتلتها فهل لي من توبة؟ قال أمك حية؟ قال لا. قال تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. فذهبت فسألت ابن عباس لما سألته عن حياة أمه؟ فقال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل min birril walidah. Daripada Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Sayyidina Ibn Abbas ini salah seorang yang didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan doa Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Kefaqihan dia pada agama tak tersangat hebat disebabkan doa daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahawasanya seorang lelaki datang kepadanya lalu berkata, seorang lelaki datang kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, sesungguhnya aku meminang seorang wanita.
aku meminang seorang wanita. Dia mengadu kepada sahabat Nabi Ibn Abbas. Dia kata, aku meminang seorang wanita. Akan tetapi, wanita itu dia meminang untuk menikahi aku. Dan dalam masa yang sama, telah dilamar wanita itu oleh lelaki lain. Lalu dia menjawab akan menikahi lelaki itu. Dia mari pinang seorang perempuan, tapi perempuan tu nak ke orang lain pula. Maka aku cemburu ke atas wanita itu. Faghirtu alaiha. Aku cemburu. Lalu apa yang dibuat? Lalu aku membunuhnya. Dia cemburu, marah, kemudian dia bunuh. Maka berkata lelaki itu, apakah ada taubat bagi aku? Maka Sayyiduna Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bertanya, apakah ibumu masih hidup? Adakah ibumu masih hidup lagi? Maka dia kata, tak, dah meninggal. Maka Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, bertaubatlah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dekatlah kepadanya semampu engkau. Seorang lelaki, dia telah bunuh satu orang perempuan, kemudian dia rasa menyesal, dia nak bertaubat. Kemudian dia pergi bertanya kepada orang alim, itu sahabat Nabi SAW, masih lagi ke Allah nak ampunkan dosa aku ni? Aku dah bunuh orang ni. Maka tiba-tiba Sayyidina Ibn Abbas ni, dia kata, ibumu masih hidup lagi ke tak? Ibu kamu masih hidup lagi tak? Bukan dia kata jawapan lagi, dia kata, ibu kau masih hidup lagi ke tak? Dah meninggal lah. Kemudian kata Sayyidina Abbas, tak apalah, kau bertaubatlah kepada Allah semampu engkau, sebanyak mana yang kau mampu. InsyaAllah Allah akan mengampunkan dosa-dosa engkau. Mari sahabat yang lain, bertanya kepada Sayyidina Ibnu Abbas, tak, kenapa engkau tanya tentang ibu dia sedangkan dia tanya tentang adakah taubat dia diterima? Lalu kata Sayyidina Abbas, dia kata, sesungguhnya aku tidak tahu satu amalan yang paling-paling mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala melainkan berbakti kepada ibunya. Masya Allah. Satu dosa yang sangat besar yang boleh dihapuskan dengan membuat amalan sebanyak mungkin, yang mana amalan itu berbakti kepada ibu, Allah akan mengampunkan dosa dia. Hebatnya, akan seorang ataupun kedua ibu bapanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Selepas Allah dan Rasul, maka kedua ibu bapa itulah tempatnya selepas Allah dan Rasul. Maknanya tingginya tingkatan kedua ibu bapa ni di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang hadis kita bacakan yang lepas, ridha rabbi fi ridha walid. Ridha Allah itu terletak kepada kedua ridha, ridha Allah itu terletak pada kedua ridha kedua ibu bapa. Dan kemurkaan Allah itu terletak pada kemurkaan kedua ibu bapa. Ha, ni berat kalau kita ini mengambil mudah dan mengambil ringan. Apabila nak kita merasakan, apabila kedua ibu bapa kita ni terasa hati, kita rasa biasa saja. Sedangkan benda itulah yang menjadi asbab Allah tak turunkan rahmat kepada kita, apatah lagi dalam keluarga kita. Disebabkan kelalaian kita, disebabkan tidak keperhatinan kita kepada kedua ibu bapa. Ha, ni satu benda yang sangat sangat berat.
Itu sebablah saya selalu sebutkan, apabila kita membaca lebih kurang 10 ke 15 lai hadis tentang kewajipan berbakti kepada kedua ibu bapa ini, tak akan kita rasai tak begitu hebat dan tingginya taraf kedua ibu bapa tu. Ha, kita lah, kalau kita ni dah digelar sebagai kedua ibu bapa, tak, maka bagaimana Allah Ta'ala tempatkan kita satu tempat yang sangat tinggi, sehingga kan doa yang sangat mustajab itu dimiliki oleh kita. Lebih-lebih lagi seorang wanita yang bergerak ibu. Seorang lelaki bertemu dengan wali Allah, tak, bertemu dengan wali Allah, minta doa daripada wali tersebut. Tak. Lalu wali tanya, ibu kau masih hidup? Ya, hidup lagi. Maka kau pergi jumpa wali lagi besar tu. Apa jumpa aku? Wali dekat rumah kau tu lagi lagi besar, lagi mustajab doa, doanya. Maka kau bertemu dengan dia. Tak. Ha, ni. Kemudian dalam hadis ini juga yang boleh kita simpulkan juga, tak, bagaimana perasaan cemburu itu boleh menyebabkan bencana yang lebih lebih besar. Marah. Tak, tersebab Nabi pesan, la taghdab, la taghdab, la taghdab, jangan engkau marah. Tak, jangan engkau marah. Sebab marah ni satu ketika, tak, dia akan sampai satu tahap yang mana kita hilang pertimbangan. Sebab diajarkan dalam Islam, kalau marah ketika mana berdiri, kena duduk. Sebab orang yang bergaduh-gaduh, tuan-tuan pergi tekan dia bagi duduk. Tak mau duduk, tak tahu nak macam mana. Kita kalau keadaan marah, duduk. Duduk pun tak legak, baring. Kalau tak boleh juga, pergi ambil uduk. Kalau tak boleh ambil wuduk juga, pergi mandi juga. Kena cebisan daripada api marah ni, panas. Kita tak nampak secara zahir. Hakikatnya, tak. Bahang api itu yang menyebabkan keadaan kita marah. Sebab orang yang marah, dia tak boleh buat benda lain. Dia kena duduk senyap. Macam tuan-tuan kalau biasa mandi air panas, tak, main kolam air panas, tuan-tuan masuk menyelam sampai sini, tuan-tuan duduk diam boleh lama ke bergerak boleh lama? Sudah pasti duduk diam boleh lama, betul tak? Cuba tuan-tuan gerak macam ni. Hoi, lagi panas. Tak. Begitu juga orang yang sedang marah. Dia tak boleh naik motor. Tengok kalau dia naik motor macam mana kalau orang yang marah. Su. Apatah lagi naik kereta, dia dalam keadaan yang marah. Tengok macam mana. Dan kita tengok perasaan saya yang mana dalam berita. Suami isteri berkejaran naik kereta berebut anak. Anak dalam kereta isteri berebut. Lala dua-dua terbalik kereta. Allah Alam, mati ke apa? Allah Alam. Sebab apa? Bahana daripada marah. Tak marah. Ada seorang sahabat saya. Dia ni bila marah, dia tahu dia tak boleh kawal. Dia pesan dengan isteri dia, kalau abang marah, tak, biar abang pergi. Pergilah dia pergi tenangkan di luar. Dia tak kerti naik motor, dia naik kereta je. Dia sangkut kunci kereta dia. Dia keluar. Baru dia lega lagi, dia baliklah. Tapi baru kahwin kan? Baru 3-4 bulan. Masa dia marah kali ke berapa tak tahulah. Sebab orang panas barang, dia kerja nak marah. Ya? Kali berapa marah tu? Dia dah bergaduh dengan bini dia ni, baru 3 bulan kahwin. 3 bulan syok, tapi 3 bulan dia orang marah ni, dia tak syok pula. Dia nak keluar tu, tengok-tengok kunci tak ada dekat paku. Rupanya bininya sorok. Ha-ha. Bini dia sorok, tengah marah bini dia sorok, tak bagi keluar. Jangan keluar abang, jangan. Sampai bini suami dia goncang gitu. Lala terkeluarlah daripada mulut dia itu, aku ceraikan engkau, talak satu. Ha, kena talak satu. Jumpa saya, dia kata alhamdulillah talak satu. Kalau tengah marah keluar talak tiga, tak menyesal. Ni sebab marah. Marah ni juga sebablah boleh hilang pertimbangan kita, sehingga kan boleh menyebabkan kita melawan takdir. Marah lawan dia sabar. Dia kena sabar. Itu sebab Allah sebut wabashiris sabirin,
sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Maka orang yang tak sabar dia pasti akan marah. Dia marah. Allah dah sebut satu persatu. Allah akan uji kita walanabluwannakum bisyai'. Allah akan uji kita dengan al-khauf, ketakutan. Wal-ju' kelaparan. Wanaqsim minal amwal, kekurangan harta. Wal-anfus nyawa. Maka yang banyaknya nyawa itu, yang mana orang apabila ditimpa musibah itu, dia payah nak terima. Payah sangat nak terima apabila ditimpa musibah. Sebab tuan-tuan, apabila siapa pun, ustaz ke siapa pun, termasuk diri saya, bila mana Allah menarik sesuatu yang kita sayang, terutamanya anak kita ke kedua ibu kita, maka orang sekeliling itulah yang perlu mengambil peranan. Sabar. Tak? Sabar sungguh-sungguh. Nah, ini diajarkan. Jangan kita biarkan. Waktu tu dia sangat-sangat perlukan orang memberikan tak kelegaan pada hati dia. Nah, jangan kita tambah juga kesansaraan dia. Tak. Nah, eloklah anak kau tu mati daripada hidup. Ah, ni jangan. Macam orang pergi melawat orang sakit pun, kalau tuan-tuan belajar adab-adab melawat orang sakit pun, dia ada adab dia juga. Kalau kawan-kawan, bagi saya tak ada masalah. Tak. Kawan-kawan kita rapat dengan kita macam duk sembang orang surau ni, kalau takkan nak cakap, "Oh Man, duk hospital kena denggi ke kecil mana?" Tak apalah Man, tak. Ni Allah nak angkat darjat kau sebab kau banyak sangat dosa, maka Allah ampunkan dosa-dosa kau. Dengan kawan-kawan bolehlah, ini mari melawat siapa-siapa, kenal-kenal macam tu. "Oi, moga Allah mengampunkan dosa-dosa kau yang banyak." "Oi, mau marah juga orang. Bila masa aku buat dosa?" Contohlah, walaupun berdosa orang tu. Kemudian ada juga yang ungkapkan, "Lebih baiklah orang ni menangis dah suami dia mati sakit ni. Kita mari tak apalah, lebih baik dia mati daripada hidup. Sabarlah." Ni adab-adab yang tak dijaga langsung. Tak. Kena jaga. Itu sebablah kalau sedikit bab lain dalam nak dikaitkan sebelum saya terlupa. Kenapa di antara sebab tingginya darjat seorang ibu bapa ni berbanding kita ni, antara contohnya kebanyakan yang saya sebut. Kenapa taraf kita sebagai ibu bapa ni lain dengan anak kita, dan kita ini diletakkan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah? Sebagai contoh, kalau seorang anak tu dia dilahirkan cacat, kan? Anak tu dilahirkan cacat ataupun dilahirkan kena penyakit yang sangat-sangat kronik, teruk sangat, kritikal. Apa ni? Orang kata harapan kedua ibu bapa tu kepada anak dia. Jarang sekali tuan-tuan, kalau seorang anak ni baru lahir, anak pertama ni, masya-Allah cacat, kemudian sakit kritikal, doktor kata boleh hidup 2 bulan, kita jaga 2 bulan macam-macam nak suruh dia. Doa seorang ibu tu mesti dia kata, "Ya Allah, sembuhkan anak aku ini, ya Allah. Macam mana pun aku boleh terima dia, ya Allah. Ulang-alik pergi hospital, tidur hospital dan sebagainya." Jarang kita dengar tuan-tuan, sebagaimana kalau anak-anak ni jaga orang tua pula. Tadi kedua ibu bapa jaga anak. Ini anak jaga orang tua. Dia jaga macam mana pun, tak. Ayah dia sakit teruk macam mana, tak. Doktor kata boleh 1 bulan 2 bulan, ya. Agak-agak dia nak panjang umur ke nak suruh ayah dia pendek umur? Nah, kalau pendek umur tu kasar sangat. Tapi dia kata apa? Nah, dia katalah, "Ya Allah, tanya kawan itulah. Kalau tengok macam ni pun dah terseksa ayah aku. Kalau lebih baik dia pergi-pergilah." Ha, nampak tak? Kalau itu yang terbaik, Allah sayang, ambil lah. Ha, nampak? Ayat lembut sikit. Nah, padahal suruh pendek umur je. Tapi seorang ibu ayah kalau anak dia macam tu, jarang sekali dia niatkan, "Ambil lah anak aku, ya Allah, teruk sangat aku." Jarang sungguh tuan-tuan. Tapi bila anak-anak jaga mak ayah dia, sebaliknya macam tu. "Lebih elok lah, teruk sangat dah tengok ayah aku ni.
Allah ambil lah tak. Nampak. Ini bezanya tu sebab taraf kedudukan kedua ibu bapa tu sangat-sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada marah tadi. Tak. Kitalah kena menenangkan orang yang sedang marah. Seorang sahabat yang mana dia tak perasan Nabi suruh sabarkan dia, sabar-sabar dia ditimpa musibah. Lalu marah sahabat ni. Oi, mana boleh sabar dia cakap. Aku yang kena, engkau tak kena. Dia tak tahu Nabi. Lalu orang kata tu Nabi tu. Tak, engkau pandai-pandai pergi marah. Ih, tak perasan dia. Dia pun berlari bertemu dengan Nabi SAW. Kemudian Nabi kata apa? Dia pun minta maaf, minta maaf Rasulullah. Aku tak perasan, ingatkan siapa tadi kata. Lalu Nabi kata apa? Innamas sabru fi inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu pada pukulan yang pertama. Sesungguhnya sabar itu pada pukulan yang pertama. Maksud dia apa tuan-tuan? Maksudnya apabila berlakunya satu-satu musibah pada kita, kesabaran yang mana Allah sebutkan khabarkan kepada mereka ni ganjaran yang sangat besar itu ketika mana? Ketika mana berlakunya kejadian yang menimpa seseorang tu. Bukan 10 tahun nanti baru aku dah boleh terima dah pula suami aku meninggal anak aku. 10 tahun tu dah. Tak aci. Dia kena waktu tu terima. Maka inilah Allah sebutkan wabashiris sabirin. Orang yang sabar. Kena sabar waktu tu. Bukan waktu akan datang. Sebab macam-macam pun berlaku juga sahabat saya juga. Sahabat kita kawan dengan orang-orang biasa juga. Satu ketika 5-6 tahun dia tak dapat anak. 5-6 tahun dia tak dapat anak. Kemudian dia usaha, Masya Allah, duit banyak habis. Tapi orang banyak duit tak apalah. Duit dia banyak habis. Dia pergi jumpa perubatan Islam. Dia pergi hospital semua. Akhirnya selepas 5-6 tahun sebab dia usaha sangat tu kan apa? Sebab umur dia orang dah, dia hampir 40. Isteri dia pula dah 30 lebih dah. Dah 5-6 tahun macam tu dah 35 lah. Nak anak sangat, nak zuriat. Kemudian apa berlaku? Allah Ta'ala kurniakan anak kepada mereka. Seronok sangat ni. Doktor cek sampai 9 bulan. Tak ada masalah apa. Alhamdulillah hidup. Bila dilahirkan saja. Macam mana Allah Ta'ala itu perancangannya sangat hebat. Ketetapan Allah itu. Lahir-lahir-lahir. 2-3 jam biu dah tu. Bayi yang nak sangat ni, dia nak anak 5 tahun tunggu ni. Lepas 2-3 jam biru budak tu. Kemudian meninggal dunia. Allahu a'lam lah, saya duk agak-agak kita lah. Mungkin masa dia hidup dalam perut tu mungkin dia guna pernafasan ibu dia, agak-agak kita lah. Tak tahu ada doktor sini, Allahu a'lam lah. Maka bila keluar biru meninggal terus. Masa tu saya belajar di UKM sekejap. Sambung belajar, duduklah kita kena masuk macam seminar nak cukupkan ada dia punya mata-mata dia tu. Kemudian dia telefon, saya tak boleh keluar ni. Duk telefon 5-6 kali. Ish. Kena keluar cabut keluar juga. Cabut juga dekat. Assalamualaikum dia kata. Mat dia kata. Dia kata saya betul-betul tak puas. Satu, ada berita sedih dia kata. Nombor dua dia kata saya tak puas hati dia kata. Nombor satu dia sedih. Nombor dua dia tak puas hati. Ha, yang sedih kenapa? Pertamanya saya punya anak dah meninggal dia kata. Aku punya anak dah meninggal dah. Aku tunggu punya lama dah. Meninggal anak ni. Allah ambil anak ni. Kita pun inna lillahi wa inna. Tak apalah kata, usaha lagi. Kan? Dah anak tu keluar dah ada ruh. Menjadi syafaat kepada kita di akhirat nanti, menunggu kita dan sebagainya. Tak sempatlah kita nak cerita. Lepas tu kita katalah, apa yang tak puas hati? Aku ni tak puas hati dia kata. Aku tak puas hati sungguh dengan Allah dia kata. Aku tak puas hati sungguh dengan Allah dia kata. Ha?
Hari ni mak rempit punya banyak ni. Cakap dengan ibu ni, mak rempit banyak. Mak bapak tak reti jaga anak. Aku yang reti jaga anak ni pun Allah ambil. Ini betul-betul aku tak puati dengan Allah, kata. Oh, jangan cakap macam tu, dia cakap kan. Kita tak maulah orang orang tengah marah ni, kita nak cakap tak baiklah, lari akidah, tak tak sesuailah. Maka tu, tak elok cakap macam tu. Ya, tak sungguh. Biar aku mati hari ni, dia kata, aku nak mengadap betul-betul depan Allah, aku nak tanya kenapa dia ambil anak aku. Macam tu, hebat tak hebat. Kita pun senyap, dia tahu benda, saya pun tak ingat lama dah. 4 tahun, 5 tahun lepas berlaku. Akhirnya kita kata sabarlah. Apa sabar, dia kata, tak puas hati. Mulai hari ni, dia kata, aku nak boikot solat seminggu, dia. Gila aku. Aku nak boikot solat seminggu, dia kata. Dia kata, aduh, saya kata macam mana ni, kata. Tak apalah nak boikot macam tu, nak buat macam mana, tak apalah, sabar je lah, saya kata. Dia tak puas hati apa dia bebel-bebel, akhirnya stop. Kemudian lama dah saya tak berhubung lah, setahun macam tu. Kan, setahun macam tu. Dengar-dengar berita, Masya Allah, dia mengandung lagi bini dia. Bini dia mengandung pula. Bila mana bini dia mengandung pula, dia telefon, dah mengandung lah ni, Mat, dia kata. Alhamdulillah, dia kata, Allah bagi balik, tuan kata. Ha. Saya tak panggil nama dia, saya kata apa? Oh, Alhamdulillah lah, kau dah mu'alaf sekarang, kata. Saya kata dia mu'alaf, marah sungguh. Yalah, dulu kan lagi akidah, ha, ni masuk balik, saya panggil dia mu'alaf, marah sampai sekarang. Tak? Saya kata, elok lah tu mu'alaf, ha, kau pun masuk Islam, ha. Dulu kau ingat balik apa kau cakap. Sekarang, lepas tu, tiap-tiap tahun yang kedua, lahir lagi seorang lelaki, perempuan. Masya Allah. Ha, tapi itu kita nak kembalikan kesabaran tu, tak letaknya di mana? Pada permulaan sabar itu. Susah, memang susah lah. Maka peranan orang sekeliling tu teramat penting. Sebab tuan-tuan kalau tengok Arab gaduh, alam Arab lain, kalau Arab Mesir dia gaduh, dia suka teriak kuat-kuat. Ha, ada yang teruk-teruk lah, tapi kebanyakan mereka kalau bergaduh, kalau dua orang benda kecil pun dia suka teriak kuat-kuat. Gaduh. Supaya apa? Dia nak orang lain ramai datang kerumun, tarik. Habis. Ha. Saya duduk kat bawah Rasulullah Muhammad duduk bawah pasar sana, susah nak cari rumah-rumah teres ni. Rumah dia banyak rumah flat macam tu kan. Flat tengah-tengah tu pasar panjang. Rasulullah Muhammad. Jadi bawah tu musim tembikai. Tak musim tembikai, dua sahabat ni dia jual depan, kita tengok jual. Tak tahu dia bergaduh pasal apa berdua tu. Berjerit-jerit ramai orang datang. Bergaduh pula, gaduh guna pisau apa? Tembikai panjang. Seorang libas zop kena sini. Lepas tu yang orang yang ketiga tu ramai pun kena libas kau zop, angkat bagi ambulans apa semua. Kawan bergaduh ni, pusing-pusing bergaduh dengan pisau, berdarah apa semua ni. Kita kata, ah, sudah dah lah, kata parah ni kalau kat Malaysia ni. Tak hilang seminggu dua minggu bergaduh ni, saya kata. Besok tuan-tuan tengok elok dua-dua meniaga balik. Macam tak ada apa. Oh, ni hebat. Tak? Jentu dia orang. Susah nak kata gaduh lama-lama. Besok elok balik. Dia berparut seorang, dia gelak. Dia kata katun semua. Tapi kalau orang Melayu tuan-tuan, ha, berapa keturunan pun saya tak tahu. Dia gaduh mak ayah tu. Mak ayah pula ceritakan anak juga. Kau kena ingat tu si Minah tu dulu buat dekat ayah kau macam-macam. Ha, turun ke cucu. Bagi tahu tu atuk, buat atuk kau dulu, kau tahu tak? Ha, nampak berketurunan. Berapa keturunan? Ha, ni dendam kesumat orang Melayu kita. Ha, susah. Itu bahana marah. Susah untuk kita. Kita kawal. Tak. Ha, tu Nabi pesan. Jangan kita marah. Dan jangan kita cemburu sangat. Ha, cemburu pun tuan-tuan pun tahu. Tak ada cemburu yang dibolehkan. Cemburu menuntut ilmu. Cemburu orang yang ada ilmu dan mengajarkan. Itu dibenarkan dalam Islam. Cemburu dengan orang kaya boleh. Boleh, tak ada masalah. Orang kaya macam mana? Orang kaya dia banyak duit. Kemudian dia menginfakkan harta dia. Ha, ini dibolehkan untuk kita cemburu. Tak, diinfakkan harta dia. Ha, ni cemburu, aku nak kaya juga macam dia. Duitnya banyak, kemudian infakkan kepada orang. Ha, tapi biar betul lah.
kaya yang berilmu, kaya yang tahu hukum hakam, maka diberikan duit, duit tersebut. Jangan sebab kita kaya tak, tapi tak ada ilmu. Lagi-lagi akhir zaman ini Nabi SAW sebutkan, orang yang mana umat aku di akhir zaman ini tidak mempedulikan dari mana datangnya harta itu. Halal ke? Haram ke? Itu nombor dua. Yang penting kaya. Yang penting senang. Bila senang, boleh bantu. Boleh bantu orang dan sebagainya. Tapi cara dia nak mendapatkan harta tu, dia tak pedulikan. Dia tak pedulikan. Sebab wallahualam, pengalaman saya dulu pernah cerita ke tak ada. Yang mana satu ketika dulu diajarkan saya bagaimana dia buat, saya tak sebutlah apa benda pekerjaan saya tu. Sehingga kan diajarkan kepada saya, kalau nak dapat sesuatu ini, sebut pun dia pergi ke hin, ke pekerjaan tu juga, tapi ni sayalah saya sebut, sayalah tuan-tuan. Dia kata kalau nak dapat, dulu saya ada lesen ni, kalau nak dapat satu-satu projek ni, dia cakap perlu masuk bawah, bawah ni kena lebih sikit, kena ni. Ni saya tuan-tuan, kalau ada pekerjaan tu tuan-tuan insyaAllah mungkin tak ada masalah. Ni saya lah, sebab saya tak reti. Dan saya dikelilingi dengan orang yang walaupun lesen tu kecil, tapi orang-orang yang hebat, yang mereka jutawan belaka. Jadi dia nak turunkan ilmu tu kepada saya lah. Jadi kata tak apa, seronok juga nak jadi kaya dia kata. Tapi dia tak tahu kita ustaz. Dia pun beritahu cara banyak apa semua, kena ulur apa semua tu. Tapi dia kata sedap dia haji dah. Tetapi yang dia kata ni, tapi yang menjadi masalah orang hari ni ni, dia kata dia silap, dia kata silap tak mana, saya kata silap yang boleh jadi haramnya duit tu sebab silap niat tu. Dia kata masa hulur bagi tu jangan niat rasuah, niat sedekah. Dia kata sudah dah lah, kata gila tengok dia ni, niat sedekah. Dia kata baru betul. Dia kata ini orang tak reti, ni jadi masalah. Dak dia masa hulur tu niat sedekah, dia kata baru tak ada masalah. Lepas tu saya pun cucuk lagi. Saya kata andai katalah, saya kata kalau yang dululah, kalau saya terbuat tak, macam mana tak niat sedekah, niat niat rasuah, niat bagi dia ni, macam mana? Dia kata ada cara dia ni, orang tak reti ada cara dia. Duit tu jangan dibuat makan, buat tu buat tandas rumah kita, buat dinding rumah kita. Dia kata tapi jangan makan, yang haram tu tak boleh dimakan, yang buat lain tu boleh. Dia kata janji haram tu jangan masuk dalam badan. Dia kata tak, dia cakap kalau panggil dia rosak. Nampak tuan-tuan itu, dandan tu buang lesen tu. Tak berani lah orang mainlah beli 60-70 ribu, tak mainlah, kata ngarut sungguh. Kata saya lah tuan-tuan, kalau ada minta maaf, bukan tuan-tuan ni, saya saya sebut ni kena jaga tuan-tuan. Akhir zaman ni masya Allah, orang tak pedulilah. Lagi-lagi keadaan kita ada yang susah, lepas tu tersangat kita dunia di dalam hati kita ni, maka tak senantiasa nak cari duit. Orang yang mengajar cari duit pun tak kurang banyaknya, tak seminar-seminar apa semua suruh cari duit. Orang bayar 300-400 pun tak ada masalah, yang penting cari duit. Ceramahnya sedap tuan-tuan, tu lah dia punya pancing ni. Betul, tak ada masalah, saya tak ada masalah, cumanya itu bila mana kaya kita boleh bantu semua orang Islam. Tak ada, tak ada masalah. Tapi itulah ni saya nak cerita, dia punya orang kata orang mencari duit, tapi carilah keadaan yang halal. Halal lagi baik, kerana itu akan menjadi sumber yang mana Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya kepada kita, akan tanya kepada anak-anak kita dan sebagainya. Ni kena jaga. Tak, kena jaga sungguh harta kita ni. Harta di antara tak perkara yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kaya biar alim, kaya biar tahu halal dan haram. Tak kira lah kaya tu sebab dia ada duit. Hak tak ada duit pun dia kena tahu juga halal dan haram, dia kena tahu juga ilmu dan sebagainya. Ha,
hadis ni juga menunjukkan bagaimana dak ada juga sedikit kaitan yang boleh kita kaitkan, yang mana seorang lelaki yang dia bunuh 99 orang yang Nabi cerita kan. Dia bunuh dengan 99 orang. Dia bunuh. Kemudian dia pergi bertemu dengan orang yang kuat ibadah. Kuat ibadah. Abid. Orang yang kuat ibadah. Lalu dia tanya. Wahai tuan, dia kata. Aku dah bunuh 99 orang ni. Apa lagi ada taubat daripada Allah SWT kepada dosa-dosa aku ni? Maka orang yang kuat solat ni tapi tak ada ilmu, maka dia gunakan logik kepala dia tu. Engkau 99 orang, satu boleh tahan lagi ni 99 orang, Allah takkan ampunkan dosa kau. Dan orang yang pembunuh ni alang-alang tak diampunkan dosa, dibunuhnya sekali orang tu. Cukup 100. Cukup 100 dibunuh. Kemudian perasaan nak mencari taubat, menyucikan dosa dia, maka dia berjumpa dengan orang yang alim. Maka bila bertemu orang yang alim, maka orang alim itu bagi tahu setinggi mana dosa kau. Macam kita jumpa orang yang alim macam mana, maka Allah tetap akan ampunkan dosa-dosa kau. Nampak ni tuan-tuan? Tak, ni di antara contoh yang mana hari ini lahirnya banyaknya orang tak yang memandai-mandai mengeluarkan hukum. Tak reti pun asal baik dia rasa boleh. Apa saja hukum. Tak, disebabkan kurangnya kita, termasuk saya, dalam kita nak mencari ilmu. Tapi buat pandai dalam menjawab ilmu cukup-cukup ramai. Kemudian lahirnya ramai orang yang tak payah mengaji jauh-jauh pun, tak payah mengaji lama-lama pun, tak payah menghadap tok-tok guru pun. Cukup dengan masuk pertandingan ke, masuk apa ke, menang ke, terus digelar ustaz. Kemudian terus orang dia jadi perujuk agama. Ni bahaya ni. Kalau alim sungguh tak apa. Ataupun tak tu pentingnya kita ini tak dalam kehidupan kita, carilah seseorang yang boleh menjadi murabbi kita untuk membantu kita jalan yang betul menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Sekurang-kurangnya bagi saya seoranglah tuan-tuan sibuk macam nak cari murabbi dak yang mana kita rasakan masya-Allah kezuhudannya, kealimannya, yang boleh menjadi murabbi panduan kepada kita. Jangan kita gerak seorang-seorang tuan-tuan. Tak, cari. Tengok bagaimana Nabi SAW nak naik Isra dan Mi'raj pun kekasih Allah ni boleh jadi naik seorang. Tapi dia dibawa guide oleh siapa? Jibril alaihissalam. Jibril bagi tahu satu-satu. Ini apa benda? Ini apa benda? Ini apa benda? Jangan kau pergi. Jangan kau sahut salamnya. Jangan kau ni. Dibagi tahukan satu persatu. Sebab dalam kehidupan juga itu, tu satu simbolik. Kehidupan kita, carilah orang yang boleh memimpin kita. Jangan ikut asal sedap, asal baik je. Boleh. Kadang-kadang baik bagi kita, tak baik bagi agama. Nak azan dulu ke apa ni? Azan dulu. Azan dulu, kita habis 5 minit.
إله إلا الله. اللهم آتي سيدنا. Hadis yang seterusnya, babu biril ab, bab pada menyatakan berbuat baik kepada bapa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man abar qala ummak qala summa man qala ummak qala summa man qala ummak qala summa man qala abaka. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada siapa patut saya berbakti? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Kemudian dia bertanya lagi, kemudian siapa? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Dia tanya lagi, kemudian kepada siapa? Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ayahmu. Oh, ayah tempat yang keempat. Tapi nak katanya tak, bakti itu kepada kedua ibu bapa. Tapi kena faham tuan-tuan. Kita lihat bagaimana seolah-olah tumpuan berbakti itu sepenuhnya kepada kedua ibu bapa. Ha, ini soal bakti. Yang kedua-dua itu bakti yang sama. Tapi saya nak cerita sudut banyak ibu kan. Ibu ini antara disebutkan kenapa 3 kali ataupun 4 kali, ada yang sebut 4 kali. Sebab nak menyatakan juga, kata para ulama, lemahnya wanita itu berbanding lelaki. Ha, bukan sahaja jasa dan juga pengorbanan seorang ibu, tapi sifat lemahnya yang perlu anak itu bantu, dan keadaan dia tak kuat seperti seorang lelaki. Kemudian yang saya sebutkan tadi, bagaimana ibu ni seolah-olah banyak kepadanya itu, itu soal bakti, tolong dan sebagainya. Tapi taat, ha, dia kena ayah dulu. Ha, tu kena faham. Taat dia kena ayah dulu. Kalau pertembungan di antara ibu dengan ayah minta air, mana kena dahulukan? Ha, maka ayah itu, si anak kena dahulukan ayah. Ha, ni kena faham. Dia bakti lain, taat lain. Ha, tu. Kalau itu tu, tak tahu, oh, dah mana satu aku nak pergi. Pening kepala. Ha, tapi taat itu tetap kepada seorang ayah. Disebut, ada disebutkan 3 kali, ada yang disebutkan 4 kali. Ha, tu maknanya tuan-tuan. Jangan tuan-tuan ubah makna ikut suka ataupun buat main. Walau alam saya dengar satu cerita, tapi rasa saya walaupun benda itu lawak, tapi tak kena pada makna tu, rasa tak elok sangat lah tuan-tuan. Tak, kalau hadis-hadis Nabi dibuat macam tu, tak berapa cantik lah. Nah, dia buat satu contoh. Walau alam lah contoh tu betul ke tidak. Dia satu hari, so, ayah ni dia ajak anak dia pergi ke surau masjid dengan kuliah. Kebetulan ustaz tu baca pula hadis ni. Tak. Kepada siapa berapa banyak apa? Kepada siapa yang apa ni? Kepada siapa yang patut engkau berbakti? Disebut 3 kali, 4 kali. Kemudian dalam perjalanan balik tu, ayah dia pun tanya anak dia, wahai anakku, dia kata, tadi engkau dengar tadi tu, ustaz tu sebut berapa kali ibu? 3 kali ayah. Ha, tu maknanya engkau kena ada 3 orang ibu, dia kata. Balik ni kau kena beritahu dengan mak, kau kena ada 3 orang ibu. Tu. Jangan tuan-tuan buat macam tu lah. Main benda lain boleh lah. Hadis Nabi ni tak berapa sesuai lah.
Jadi silap makna lagi. Kalau kita tahu lawak tak apa, orang yang tak tahu dia buat sungguh pula. Bini pun tak cerdik juga, tengok ni. Ha. Tiga orang isteri, tiga orang ibu, tiga orang isteri lah abang kena. Ha. Suami isteri pun bodoh juga. Ha. Yalah, macam mana? Macam tu juga ayat Quran. Tak, ini secara peribadi saya. Wallah alam lah kalau ada orang ada hujah lain. Tapi bagi saya tak sesuai juga. Tak. Satu ketika dulu saya tengok. Ramai orang perempuan ni dia nak cari ayat pengasih. Tak, dia ayat pengasih. Dia guna juga ayat Quran. Tak ada masalah kalau kena tepat pada orang kata apa kegunaan dia tu. Tapi tak berapa sesuai bila mana kebanyakan mereka guna ayat Quran yang mana kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu nak dapat kasih sayang Allah, fattabi'uni, ikut siapa? Ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka engkau akan dapat cinta Allah. Betul dah. Tapi masalahnya dia baca macam mana? Kaifiat dia, cara dia tu. Kul in kuntum, saya jumpa seorang makcik. Oh ni kaifiat baru. Selalu saya tak ada ni, saya tambah. Makcik tu kata, ya ustaz, dulu saya diajar macam ni, dia kata. Kul in kuntum tuhibbunallah, kalau nak dapat cinta Allah itu, fattabi'uni, ikutlah aku. Aku itu kena niatkan diri sendiri. Niatkan diri, so suami itu ikut dia. Oh, dah tukar makna dah. Tadi Nabi, ni bantai ke mana dia? Fattabi'uni. Lepas tu waktu bila suruh baca? Ha, ni benda yang saya baru tahu. Waktu tu ustaz kami dah ajak, ketika bulan sedang mengambang. Tengok bulan. Fattabi'uni. Oh, sudah pelik-pelik dia kata. Tak. Ha, fattabi'uni yuhibbukumullah. Nanti suami akan ikut engkau. Ha, jadi tak berapa kenalah bagi saya. Kalau baca sekadar kafiat dia, kerana ada kekuatan cinta kepada Allah itu tanpa mengubah pengertian tu, tak ada masalah. Pendek macam mana pun ulama ajar. Tapi kalau mengubah suruh ikut aku ayat tu khas untuk dia, ha, tu jangan dibuat main lah. Tak, jangan dibuat main. Itu benda yang kadang-kadang kita tak nampak, rasa macam biasa saja. Kita nampak yang teruk sangat tu, padahal yang tu pun kadang-kadang boleh menjadi satu benda yang sangat sangat besar. Benda yang nampak sangat tu biasalah. Orang lelaki tengok ada seorang tu, dia ambil parang, dia potong tangan dia. Nampak ni taklut, dia kata. Taklut ni, dia kata. Tanya, apa amalan kamu, dia kata. Ini amalan saya. Tak, amalan saya hanya ayat kursi saja, dia kata. Oh, hebat kita nak beramal juga. Nah, macam mana kaifiat, cara dia buat? Ha, cara dia, dia akan tulis ayat kursi itu, kemudian dia akan beramal sekian-sekian, contohnya sebulan. Dan ayat kursi itu macam mana nak jadi mujarab dia tu? Ayat kursi itu akan ditampal di bawah selipar tandas dia. Maka dipakai selama sebulan. Maka itu yang jadi kuat bagi dia tu. Macam-macam. Ayat Quran elok dah. Tapi bila mana mentaati ataupun dengar suruhan daripada syaitan dengan izin Allah, jadi juga. Tapi satu benda yang sangat sangat bahaya bagi kita. Tu kena jaga sungguh-sungguh. Jadi tuan-tuan, setakat itu saja. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada suara sikit. Tak tahu seminggu dua ni suara tak mari-mari lagi. Nak kena tekan-tekan baru. Tidak pukul 9 kita boleh habis ni. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan dan kesihatan kepada kita, dan teruskan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Taala menggunakan kita adab dan akhlak yang sangat tinggi kepada kedua ibu bapa. Kerana itu akan menghasilkan zuriat-zuriat yang beradab dan berakhlak kepada kita satu hari nanti. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.